siang dan selamat datang di penerbangan Citra Indonesia, khususnya kepada tim peserta pelatihan kepemimpinan nasional 32 divisi BPSDM Jatim menuju Denpasar Bali dalam rangka visitasi kepemimpinan nasional. Semoga lancar sampai tujuan. Saat ini kita sudah siap untuk ini kelompok berapa? 1 B Heklennya Big Game-nya Top Setting Individual Dunia. Peserta PKN tingkat 2 siap untuk mewujudkan Gianyar Kota Kerajinan Dunia Kota Guncang Dunia. Wujudkan Gianyar Kota Kerajinan Dunia. Wujudkan Gianyar Kota Kerajinan Dunia. Gianyar Kota Kerajinan Dunia. Hari ini berkunjung ke salah satu kerajinan tenun di Gianyar. Ini ada Putri Ayu. Kami sekarang dari kelompok 2, B2, berada di tenun ikat Putri Ayu Gianyar. Tenun ikat bukan mesin, masih tradisional yang perlu dikembangkan dan kita akan dukung pemasarannya secara digital. Mudah-mudahan dari tenun ini nanti membawa Kabupaten Gianyar bisa menjadi kota tenun dunia. Masyarakat seluruh Indonesia bahkan mungkin mancanegara bisa datang di Kabupaten Gianyar. Di sini dapat dilihat produk-produk yang dihasilkan dari berbagai macam. Telah terbagi beberapa segmen, kelas atas, menengah, dan reguler, ya, biasa. Enak untuk dipakai, baik untuk acara resmi maupun acara pesta. Dan untuk digunakan sehari-hari sebagai promosi. Ini salah satu anugerah kreativitas inovasi yang diberikan oleh Ida Bagus Adiana. Hal ini menunjukkan bahwa Gianyar sudah siap menuju kerajinan dunia. Adalah sebuah warisan budaya yang harus dilestarikan. Kain tenun ini ciri khas daerah Gianyar sehingga perlu dilaksanakan secara turun-menurun. Digital marketingnya perlu lebih ekspresif lagi. Kita dukung dengan pemasaran melalui digital marketing. Nah, kita dukung kegiatan ini melalui marketing digital. Tenun Putri Ayu berdiri tahun 1991 melakukan aktivitas olah seni tenun dan pengembangan desain tenun. Nah, sampai saat ini perusahaan Tenun Putri Ayu sudah mengelola pelaku perajin sekitar 40-60 pelaku usaha tenun di Kabupaten Gianyar dengan pengembangan inovasi dari tenun songket inovasi yang dipadukan dengan batik dengan satu alat yang menggunakan alat ATBM Jakarta. Keunggulan dari produk-produk yang kita lakukan adalah merupakan suatu karya seni yang memang berkualitas tinggi dari penggunaan bahan baku, tingkat desain yang memang mengarah ke pasar fashion, ya, dan internasional. Kemajuan teknologi sekarang memang kita harus mengikuti perkembangan sampai dengan penjualan digital atau online. Yaitu masih sedang kita kembangkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dari PKN 2 Jawa Timur yang telah berada di Tenun Ikat Putri Ayu atas dukungannya untuk memasarkan produk-produk kami ke tingkat marketing digital. Kita dari mana? PKN 2 Jawa Timur. Tagline-nya apa? Wujudkan Gianyar Kota Kerajinan Tenun Dunia.